Semuanya, ini udah ada. Halo guys. Halo. Halo Chelsea-ku. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Chelsea belum bobo, belum bobo lah. Ini masih jam 9.42 dan Chelsea gak bakal bobo di jam 9.42 ya. Kalian kenapa gak bobo? Kalau kayak gitu kenapa kalian gak bobo? Halo Chel, hello. Bentar ya guys, aku lagi coba ini tau guys, set up ID and live aku. Tapi gak bisa, bentar ya. Aduh, gimana ya? Ya udah, nanti aja kali ya. Bentar lagi aku bakal start ID and live aku. Gimana kabarnya, Chel? Alhamdulillah, aku baik. Semoga kalian juga baik ya. Semoga kalian aman-aman saja. Halo, Chel. Hello, good day, mate. Good day. Good day. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Konnichiwa. Oyasumi. Chel di Australia kak? Enggak, aku udah enggak di Australia guys. Gimana aku bisa di Australia kalau baru kemarin aku perform Aita Kata loh. Aku abis show Aita Kata loh. Aku enggak. Tapi semoga aku bisa teleport ya. Tapi sedihnya aku enggak bisa teleport. Jadi aku enggak di Australia. Widih, ada dua disco dari Kak Dilban Lazarus. Yeay, terima kasih banyak Kak Dilban buat diskonnya. Thank you Kak Dilban. Makasih ya Kak. Semangat ujian sekolah, Cel. Semangatin ujian sekolah dong, Cel. Oh, semangatin. Ya Allah, aku kira aku yang disemangatin, maaf ya. Semangat ya Kak untuk ujian. Makanya aku bingung, soalnya aku baru masuk sekolah. Dua hari lagi ya? Wah, libur sudah berakhir. Aku sedih loh guys, aku pengen libur lagi. Tapi ternyata Senin ini, berarti dua hari lagi. Satu hari? Pokoknya hari ini sama besok. Terus lusa, aku masuk sekolah guys. Sedih. Sebenarnya aku mix emotion sih, aku sedih sama happy. Soalnya happy, soalnya aku bisa ketemu sama temen aku. Terus nomor dua, aku sedih soalnya ya siapa yang gak suka liburan? Aku suka banget. Kalau kalian udah masuk belum kerja atau sekolah? Kalau kalian masih libur juga? Gimana nih guys? Kalian masih libur kah? Atau udah mulai kegiatan? Udah mulai kegiatan ya? Oh masih libur? Besok. Iya, pada besok-besok ya. Wow, mulai dari kemarin. Wede. Semangat ya guys yang mulai dari kemarin, sumpah semangat ya. Semangat. Oke. Wede, ada disco lagi dari Kak Ishan. Wede, terima kasih banyak Kak Ishan buat diskonya. Thank you, Kak. Love you. Makasih ya, Kak. Udah matuk. Jiko, kalian mau Jiko? Oke. Aspect the city star in the Starry Night Sky. Halo semuanya, aku Chelsoy. Terima kasih. Kak Batia, salam dari Malaysia. Chelo, salam. Aku pengen banget ke Malaysia tau guys. I really wanna go there. Tapi kayak, pengen banget buat holiday ke Malaysia. I really wanna go. Oh my god, ada disco lagi dari Kak Dilbar Lazarus. Ini terima kasih banyak Kak Dilbar buat diskonnya. Thank you so much, Kak. Widi, see you di meet and greet ya Chelsea. See you, Kak. Abasha.
Sampai ketemu. Semoga kita bisa ketemu ya, guys. Sebenarnya tuh aku udah siapin banyak outfit buat meet and greet sama Tusha, tapi aku bingung yang mau menjadi final outfitnya gitu loh. Tapi aku gak mau bilang ke kalian. Pokoknya aku udah siapin banyak outfit, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Kayak aku udah siapin 5, tapi aku bingung mau pilih yang mana. Kayak the final one. Sebenarnya tuh buat meet and greet sama Tusha, aku pengen cosplay tau guys. Tapi cosplaynya yang lucu, yang aneh gitu loh. Nih, aku mau bilang ke kalian ya. Sebenarnya tuh aku pengen cosplay kayak apa ya waktu itu? Aku pengen cosplay kayak banana gitu loh guys. Kayak aku lihat di toko online ada kostum banana, kostum pisang. Terus kayak 70.000 gitu lah. Terus kayak 70.000, lupa sih harganya. Pokoknya ya aman sih, kayak aku pengen cosplay pisang gitu loh. Kayak aku lupa harga outfitnya, tapi pokoknya it's like a banana costume gitu loh, kayak kostum banana gitu, kostum pisang. Terus aku pengen pakai itu buat meet and greet, tapi malu jadi gak jadi. Aku pengen cosplay pisang soalnya baju pisangnya lucu banget gitu loh, terus kayak so cute, kuning lucu banget. Mana pisangnya kayak from your head to like hips, jadi kayak ya pokoknya pisang outfit gitu loh. Ya pokoknya orang pakai baju pisang, orang pakai kostum pisang, ya pokoknya itu. Kenapa malu? Sebenarnya aku nggak malu, tapi kayak lebih ke kayak aneh gitu loh, soalnya nggak tahu sebenarnya, tapi kayak lucu aja gitu loh, tapi malu juga. Sebenarnya gitu aja sih. Oke, aku mau coba set up IDN live aku ya guys. Soalnya udah mulai nih. Kalau kalian mau nonton di IDN live juga, silakan, silakan. Kalian bisa nonton di sana ya. Abis ini ya, aku coba set up dulu. Halo Cel, masih inget aku gak? Inget dong. Aku of course, aku inget kamu kakak. Sebentar ya guys. Sebentar. Dah, aku selfie tadi soalnya I need it for the IDM life. Sebentar ya guys, aku lagi set up. Gas, oke, gas, all in. Hah? Wait a moment ya guys, maaf banget ya. Soalnya ini it's kinda loady, it's kinda laggy. Bentar ya guys. Oke, gas. Ngobrol. Guys, aku pengen unboxing gift juga hari ini. Jadi aku pengen tulis judul live-nya ngobrol sama unboxing gift. Okay. Widih, ada disco lagi dari Kak Dilbar. Widih, terima kasih banyak Kak Dilbar buat diskonya. Thank you so much Kak Dilbar Lazarus. Wah, makasih ya Kak. Thank you. Okay guys, jadi kalau kalian mau nonton IDN live aku silakan guys. Aku udah mulai. Tapi maaf ya formatnya ini tau landscape. Soalnya device aku yang ini lagi ngecharge, jadi kurang bisa gitu. Jadi harus landscape. Maaf ya guys. Maafin. Sebentar ya, coba ini dulu. Dah, kalau kalian mau nonton silakan. Aku pengen pindahin ini. Terus aku ada ini guys. Ini dia. Ini nanti birthday party kamu juga tau guys. Nah, gitu.
Lucu kan? All the artworks. Halo warga IDN. Halo, halo warga showroom. Kenapa ini ya gak jadi unbox oleh-oleh? Aku masih ada oleh-oleh. Jadi hari ini, jadi pokoknya hari ini aku mau unboxing gift sama oleh-oleh ya guys. Tapi kalau gak sempet unboxing oleh-oleh buat next time aja ya. Soalnya aku pengen unboxing gift juga. Tapi kalau kita masih ada waktu, aku pengen unboxing oleh-oleh juga ya. Jadi, yes. Semoga ya guys kita bisa unboxing dua-duanya. Assalamualaikum Chelsea. Waalaikumsalam. Halo. Widih, terima kasih banyak Kak Rizky buat gift-nya. Makasih ya Kak Rizky. Thank you. Jiko, 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 Jiko. Dari tadi Jiko-Jiko mulu. Udah Jikonya. Malam Chelsea, selamat malam. Malam, 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 malam. Malam, malam, malam. Mau lihat fotonya dari deket nih, nih, nih. Bisa lihat kan tuh. Aku ada dua, jadi this one and this one. Ini aku sebagai pemain Chelsea FC WD. Kalau yang ini adalah aku sebagai pemain Chelsea FC juga. Jadi kayak Sigma, Sigma. Pemain Chelsea FC yang sangat keren. Yes. No, no, no. Iya maaf ya miring IDN Live, soalnya ini lagi ngecharge. Jadi bentar lagi kok, bentar lagi gak bakal miring. Jadi tunggu aja ya. Maaf ya, maaf banget, sumpah maaf banget. Tapi kalau kalian bisa juga nonton di showroom ya. Jadi maaf ya, bentar, bentar lagi aku bakal formatnya bakal jadi portrait. Jadi sabar ya, please. Maaf ya. Bentar lagi kok, bentar lagi ya. Bentar lagi, bentar lagi. Halo, Chel notice aku dong, nanti aku salto 20 kali. Oke, okay, nanti kakak harus salto 20 kali. Eh guys, jadi kayak baru saja kayak kali ini aku takut tau guys kalau aku salto. Kayak takut banget salto gitu loh. Kayak salto is like rolling gitu kan. Salto itu rolling gak sih? Kayak salto itu kayak gini kan, kayak gitu kan? Tuh, gimana sih salto? Aku lupa, salto kayak gimana ya? Salto kayak gini kan sih, kayak aku jadi lupa tau guys, sumpah aku lupa banget. Widih, terima kasih banyak Kak Dilbert buat gift-nya. Makasih banyak Kak Dilbert. Thank you so much Kak Dilbert. Mantap Kak Dilbert. Terima kasih Kak Dilbar. Kak Dilbar, gimana kabarnya Kak? Semoga baik-baik ya Kak. Widih, terima kasih Kak Zien buat gift-nya. Thank you Kak. Gift-nya, makasih ya Kak. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Cel, waro aku. Kamu sudah di... Kenapa aku belibet banget sih? Namanya belibet ya? Belibet? 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 Eh gimana sih? Belibet kan? Belibet kak? Belibet? Aduh kok jadi lupa sih? Aduh. Belibet? Belibet? Eh kata belibet juga bisa belibet. Belibet jadi belibet. Belibet, belibet, belibet. Aduh, 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 aduh. Belibet. Terima kasih Kak Dimasil for the gift. Makasih ya Kak, thank you. Wih, ada Bang Palmer lagi guys, sumpah ada Bang Palmer lagi. Halo Kak Palmer, Bang Palmer, Cel doain malam ini Chelsea FC menang ya. Iya, siap Bang Palmer, semoga Bang Palmer bisa bikin kita menang ya. Ayo Bang Palmer, ayo Bang Palmer. Bisa, bisa, bisa. Guys, doanya semoga Chelsea FC bisa menang ya. Kalian harus dukung Chelsea FC, oke? Okay? Kalian semua harus mendukung Chelsea FC, no matter what, oke? Okay? Jadi kayak bener-bener all in Chelsea FC gitu loh. Kalian semua harus all in Chelsea FC, oke? Okay?
All in. Terima kasih Kak Abi buat giftnya. Thank you so much Kak Abi. Makasih ya Kak. Love. Thank you. Mimpi Cel. Ih, dibilang mimpi parah banget. Mimpi. Harus doa, harus positive thinking tuh. Positive thinking. Positive thoughts, positif otak. Otaknya harus positif. Thinkingnya harus positif, semuanya harus positif ya guys. Jadi kalian tuh harus benar-benar punya mindset yang positif. Nah, deh. Benar-benar positif. Cel, Palmer atau Mudrik? Sekarang aku all in Palmer ya guys. All in bang Palmer. Aku udah bukan all in bang Mudrik lagi. Maaf ya guys, aku sudah all in ke bang Palmer. Soalnya bang Palmer is like so cool, he makes so many goals, dia scores mulu, score mulu. Jadi kayak dia benar-benar keren dan saya udah bukan all in bang Mudrik. Maaf ya bang Mudrik, aku sudah oleng. Maaf ya. Maaf ya bang Mudrik. Tapi aku sudah oleng ya. Terima kasih Kak Rifa buat giftnya. Thank you so much Kak. Makasih. Terima kasih juga Kak Faisal dan Kak Nova. Thank you. Makasih ya Kak. Oleng ya, yes, aku oleng. Aku oleng kayak kalian semua kalau di JKT48. Kalian semua suka oleng kan? Suka oleng, jangan oleng ya. Jangan oleng ya. Sebenarnya boleh sih, tapi kayak ya. Iya. 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 Waro aku dong, udah kamu udah di waro. Halo. Nah, kamu udah waro, mantap. Wih, terima kasih banyak Kak Raifal. Kak Raifal tuh Rival, Kak Raifal. Terima kasih ya Kak buat giftnya. Thank you so much Kak. Makasih ya. Maaf ya Cel kalau nanti kalah. Jangan kalah ya. Tapi aku pasti bakal mendukung Chelsea FC kok sampai harinya tiba. Kayak, ya, pokoknya semangat ya. Make us proud. Banggain aku dong. Terima kasih banyak Kak Haidar Al Indonesia buat 2 diskonnya. Terima kasih banyak Kak Haidar. Thank you so much Kak Haidar. Kak Haidar, gimana kabarnya Kak? Semoga baik ya Kak. Semoga baik. Terima kasih banyak Kak Haidar. Thank you. Aduh, kenapa sih belibet banget sih malam ini guys? Belibet. Aduh. Why you like this lah? Chelsea lah. Why you like this? See you, Chel, meet and greet. See you, kakak. Kak, siapa tuh? Kak. Ih, komennya lewat. Di mana ya komennya? Nggak kelihatan lagi komennya. Aduh. Pokoknya sampai ketemu ya semuanya yang bakal ketemu aku di VC or even in a meet and greet. Sampai ketemu ya. Terima kasih lagi Kak Dilban Lazarus buat giftnya. Thank you so much Kak. Terima kasih juga Kak Caca. Thank you. Wede, ada gift lagi dari Kak Rifa. Wede, thank you so much Kak. Makasih ya. Cakep banget kamu Cel, ide. Eh guys, kalian tau gak sih? Kan malam ini aku baru bikin cover gitar lagi. Terus lagunya itu tuh lumayan kayak rock gitu. I kinda forgot the genre, tapi kayak pokoknya kayak bukan lagu yang kalem gitu. And I played it on the electric guitar. Jadi aku... lagunya rock atau enggak sih? Pokoknya kayak bukan lagu JKT. Terus kayak it's bukan Metallica juga. Metallica, semoga suatu hari nanti aku bisa main Metallica ya, amin. Insyaallah. Soalnya Metallica itu susah guys, mesti the songs kayak rada-rada lumayan susah gitu loh, kayak mesti susah, kayak not terlalu my type juga loh. Tapi pokoknya lagu yang aku bakal post nanti, aku belum bikin cover kayak gitu sih sebenarnya. Kayak
Tapi aku suka banget lagunya. Terus kayak lagunya full English. Jadi semoga kalian suka ya nanti. Pokoknya nanti insya Allah nanti aku bakal post videonya di Instagram sama TikTok ya. Besok mungkin, besok aku bakal posting besok. Besok aku bakal posting. Jadi semoga kalian suka ya nanti. Aduh, semoga kalian suka, aku deg-degan setiap aku kayak ngepost video gitar. Soalnya aku takut kalau kalian gak suka gitu loh. Jadi semoga kalian suka ya. Mohon bantuannya dan dukungannya ya. Semoga kalian suka ya gitar-gitar aku. Soalnya aku lagi berusaha banget untuk like trying my best on to like learning how to play the guitar. Soalnya aku pengen kayak I really wanna increase my skills kalau aku lagi main gitar gitu lah. Jadi kayak aku lagi berusaha banget untuk menjadi the best. Jadi semoga kalian suka-suka ya dan kayak support my covers. Jadi makasih ya semuanya. I love you all so much. Aku sayang banget sama kalian semua. Semangat Chelsea, kalian juga semangat. Terima kasih. Ada disco lagi dari Kak Dilbar Lazarus. Wedeh, mantap sih Kak Dilbar. Terima kasih banyak Kak Dilbar buat diskonnya. Thank you Kak Dilbar. Terima kasih Kak Niko buat giftnya. Thank you Kak Niko. Semangat Chelsea, thank you so much. Sebenarnya tuh aku pengen banget kayak belajar lagu Metallica. Tapi menurut aku, jadi kan aku tuh belajar gitar kadang-kadang sendirian gitu loh guys. Jadi dulu aku ada kayak guru yang kayak ajarin less private sama aku gitu loh guys, onto like learning how to play the guitar. Tapi kayak sekarang tuh aku belajar sendiri guys. Jadi kayak mostly cover yang aku upload tuh di IG sama TikTok, aku tuh bener-bener belajar sendiri gitu loh guys. Jadi kayak aku buka tutorial kayak di YouTube atau di TikTok kayak, terus kayak aku kayak ngulik gitu. Terus kayak aku baru-baru kayak belajar gitu loh. Soalnya tuh sebenarnya kalau aku latihan gitar tuh kayak waktunya kayak padat gitu loh guys. Kayak I don't really have that much time. Jadi kayak aku bener-bener harus kayak latihan sendiri gitu loh guys. Dan alhamdulillah kayak the result is not that bad right. Jadi kayak result aku pas aku main gitar kayak gak seburuk gitu kan guys. Kayak aman kan guys. Widih, terima kasih banyak Kak Niko buat giftnya. Halo Kak Niko, thank you so much Kak Niko. Love Kak Niko. Makasih banyak ya Kak Niko buat giftnya. Thank you Kak Niko. Makasih ya. Lop lop lop. Iya guys, jadi pokoknya gitu ya. Tapi kalau kalian mungkin ada request buat lagu atau mungkin kalian maybe have a request or if you guys have any like apa ya comment gitu-gitu tentang the way I play the guitar, silakan DM aku aja di IG. Soalnya aku sering kok, aku sering banget baca DM kalian tuh. Kayak setiap orang tuh aku baca DM kalian loh guys. Kayak setiap orang yang nge-DM aku di IG. Gimana cara DM kamu di IG? Nah aku baru sadar. Gimana cara DM kamu di IG? Nah aku baru sadar. Warga showroom, aku sudah kembali. Apakah kalian bisa mendengar aku? Apakah kalian bisa lihat aku? Maaf ya guys, aku gak tahu kenapa tadi nge-lag. Maaf banget ya, maaf banget. Maaf ya. Maaf ya semuanya, sumpah. Tapi sekarang aman kan? Yeay, alhamdulillah sudah aman. Baru tahu kenapa tadi kepotong. Iya tadi kayak suddenly kayak it's like it switched off gitu loh. Tapi aku I don't know why it happened gitu loh. Maaf ya tapi aku sudah kembali. Ya. Baru sadar apa? Oh, baru sadar. Oke, jadi aku mau lanjut yang aku mau ngomong tadi. Oke, jadi aku baru sadar kalian bisa nge-DM aku kalau kalian reply ke Instagram story aku. Bener gak? Atau aku salah?
Kalau kalian mau nge-DM aku di Instagram, kalian kayak harus reply IG aku ya. Yes, we could DM you if you post a story. Bener lagi. Aduh, maaf ya guys, tapi pokoknya aku bakal I'm gonna try to fix it. Nanti aku bakal tanya ke kakak-kakak JLT untuk kalian bisa nge-DM aku lagi ya. Soalnya aku seru tau guys, I always read your messages kayak yang kalian kirim ke aku. Soalnya they're really helpful, terus kayak so sweet banget gitu loh support kalian. Love, love, love banget. Jadi semoga kalian bisa nge-DM aku lagi ya. Nanti aku bakal let you guys know what's happening later. And hopefully I can enable them and hopefully they can work again for you guys. Jadi kayak semoga ya. Semoga kalian bisa nge-DM aku lagi ya. Semoga. Kata Kak Raffi, you need to enable DM request. Yeah, I know. Tapi aku udah coba sih sebenarnya Kak, tapi kayak gak bisa gitu loh. I don't know why. Karena aku masih bocil ya guys. Aduh. Tapi, eh guys, kalian sadar gak sih? Tahun ini aku udah tua. Aku udah 15 tahun. Rasanya kayak aku masih 12 tahun guys. Soalnya, aku masuk JKT48 itu tuh, aku masuk umur 12 guys. 12 12 12 Aduh. Why am I getting so old, bro? Aku, tapi deep down in my heart, di hati aku, aku masih ngerasa kayak aku 11 tahun guys, jujur. Aduh. 15 tahun tuh what about yang 20-an ke atas? Oh enggak, maksudnya enggak kayak gitu guys. No, buat aku sendiri aku ngerasa kayak umur aku tua, tapi yang lain enggak. Ngerti gak sih? Aduh, maksudnya kayak aku tua. Tapi no, enggak. Yang 20 ke atas aku enggak katain kalian tua ya. Enggak. Maksudnya kayak aku cuman shock aja gitu loh. Kayak aku kok bisa 15 itu tuh? Enggak ya guys, kalian masih muda kok. Enggak. Kalian masih muda kok. Oh, enggak tua. Masih muda. No, you're not dinosaurs. Kalian bukan fosil, guys. Ih, jangan katain kamu sendiri fosil. Kamu bukan fosil. You're not a fosil. Kalian bukan fosil, guys. Aduh. Kalian bukan fosil, astagfirullahaladzim. Jangan katain diri kalian sendiri fosil, guys. No, gak boleh. Jangan katain kalian sendiri fosil, kalian masih muda, ya. Semuanya masih muda, ya. Kita semua keren. Yes. Love. Guys, tapi kan kalian pernah lihat gak? Pas aku ngepost aku pakai masker dinosaurus di Australia. Sumpah aku gak beli guys. Aku pengen beli masker dinosaur itu, tapi aku gak jadi beli. Kenapa? Soalnya gimana cara bawanya ke Indonesia gitu. Kayak I'm scared kayak it cracks. Terus kalau aku taruh di tas tuh, di tas aku ada coklat guys, ada semuanya. Jadi kayak takut gak muat gitu loh. Gitu aja. Wede, ada dua disco lagi dari Kak Haidar Al Indonesia. Wede, thank you so much Kak Haidar. Wede, makasih banyak Kak Haidar. Thank you so much Kak Haidar. Lop. Makasih Kak Haidar. Thank you so much. Love. Ya. Pokoknya jadi tuh dia soalnya aku pengen banget beli masker dinosaur tapi gak jadi guys. Soalnya aku takut I'm scared if it also breaks, you know. Soalnya itu tuh kayak plastik gitu, terus kayak bisa crack gitu. That's why I didn't buy it.
Thank you so much Kak Faisal buat gift-nya. Makasih banyak Kak Faisal. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bingo, bingo, akhirnya kita berjumpa lagi. Do customs allow it? Yes, they allow it. Yeah, they allow it. Kok kayak dinosaur mask gitu? Of course, aman sih. Kayaknya aman. Harusnya aman ya, harusnya aman sih Kak. Tapi I don't really know too. Yeah, harusnya aman, harusnya aman. Thank you so much Kak Dilba Raja harus buat diskonnya. Makasih banyak Kak Dilba. Thank you. Makati, makati. Kapan unboxnya ya? Sumpah, maaf banget guys, aku lupa. Sekarang aku mau ambil gift-gift kalian ya. Guys, ini aku cuma mau bilang ya. Sebenarnya aku udah unboxing gift-gift kalian ya guys. Aku udah unboxing sendiri tuh soalnya aku kepo. Aku udah lihat yang apa yang kalian kasih gitu. Tapi aku pengen kasih tunjuk di sini ya guys. Aku pengen kasih tunjuk ke kalian what I got. Terus aku kayak juga pengen ngucapin terima kasih buat kalian ya. Soalnya aku gak sabar, jadi aku udah unboxing gift-giftnya ya. Aku udah unboxing sendiri gitu loh guys. Tapi aku pengen kasih lihat ke kalian gitu. Terus aku juga pengen bilang terima kasih gitu loh. Thank you so much Kak Dilba Lazarus buat dua diskonnya. Dan terima kasih juga Kak Haidar buat diskonnya. Ini thank you so much Kak. Diskonnya banyak banget malam ini, aduh. Pargoy deh, kepencet emot Pargoy. Thank you so much ya kakak, makasih. Oke, bentar ya. Oke, aku mau ambil gift-giftnya dulu ya. Kasih aku 10 detik, nanti aku balik. Oke, 10 detik ya. 10 detik, 10 detik, 10 detik, 10 detik. Hitung dari sekarang. Udah 30 detik enak aja. Tadi itu 10 detik ya. Enak aja 30 detik. Itu tadi sekitar 15 detik gak sih guys? 40? Emang tadi 40 detik? Hah? Nge-lag? Hah? Hah? Nge-lag? Warga showroom, kalian lagi ngeprank aku atau ini beneran nge-lag? Kalau sini lag gak? Enggak kan? IDM Live nge-lag gak guys? Enggak, aman. Oke, terima kasih. Makasih. Ini nge-lag parah. Hah? 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 Kok ada yang bilang aman sama Lexi? Hah? Ini gak nge-lag kan? Please, please, please. Aduh aku pusing guys nge-lag dulu. Thank you so much Kak Dilbar buat diskonnya. Makasih ya Kak Dilbar, thank you. Guys aku takut nanti dipanggil duta nge-lag lagi. Aduh, gimana nih jeng? Aduh. Enak aja 40 menit nge-lag. Aduh. Stop pranking her, yes, stop pranking me guys. Please, aku anak baik. Please. Tapi kalian keren sih. I almost believe you guys. I almost did. Jadi kayak prank-prank kalian keren. Keren. Tapi jangan diulang lagi. Aduh.
gift-nya. Makasih banyak Kak Dipai. Kak Dipai, makasih ya. Thank you so much. Tomato. Okay, jadi kamu live dua-duaan, Cel. Iya, jadi aku live di IDN sama showroomnya. Jadi silakan ya guys, kalian bisa pilih any of them. Kalau kalian mau nonton IDN silakan, kalau kalian mau nonton showroom silakan juga. Sebentar ya guys, aku mau coba cek koneksi dulu. Soalnya aku takut nanti abis ini nge-lag lagi gitu. Jadi aku pengen cek lagi. Sebentar. Thank you so much Kak Raffi buat gift-nya. Dan terima kasih juga Kak Niko. Wede, makasih Kak Niko. Thank you so much. Sebentar ya guys, aku pengen ngecek. Gimana ya? Sebentar. Aduh. Aman, oke. Harusnya aman ya. Insya Allah aman, oke? Semoga ya aman. Nggak nge-lag lagi ya. Oke. Jadi kita mau unboxing gift dari kalian. Maaf ya guys kalau aku gak bisa unboxing semuanya. Maaf ya. Tapi semoga aku bisa get through all of them. Thank you so much Kanalpa buat giftnya. Thank you so much. Makasih Kak. Jadi pokoknya aku ada beberapa gift guys dari kemarin-kemarin yang aku... Ini jujur ya guys, aku udah unboxing semuanya. Tapi aku pengen kasih lihat ke kalian. Dan sekali lagi aku juga mau ucap terima kasih buat all the gifts. Thank you so much. Terus kayak aku pengen kasih tunjuk lah ke kalian ya, what I got. Soalnya ini lucu-lucu semuanya gitu lah. Terus kalau gift kalian mau me unboxing, mungkin next time ya aku bakal unbox. Jadi mohon sabar ya. Jadi terima kasih banyak ya. Oke. Jadi kita mau mulai ya. Oke. Jadi gift yang pertama. Kita ada gift yang mana nih? Oke, jadi yang paling ini deh, yang paling lucu gitu lah. Jadi kayak ini sebenarnya lucu banget gitu lah. Mostly all of them lucu, semuanya lucu lah. Tapi pokoknya ini yang paling aku lumayan shock gitu lah. Jadi ini dari Kak Rosika Only. Thank you so much ya Kak Rosika. Kalau kakak lagi nonton, thank you so much ya Kak Rosika Only. Jadi pokoknya lihat guys, lihat yang aku dapat. Aku dapat ini loh guys. I literally got ini, apa sih namanya? Isn't this called a tripod? Guys, aku lupa ini namanya apa ya. Pokoknya buat HP gitu loh. Ini lucu banget menurut aku. Kenapa tuh? Soalnya kadang-kadang kalau aku lagi nge-live ataupun kayak lagi nge-showroom gitu, kayak HP aku jatuh terus. Makanya mungkin that's why Kak Rosika nge-give ini ke aku. Bener gak Kak? Soalnya dari kemarin-kemarin kalau gak salah kayak HP aku ngejatuh terus kan. Jadi kayak aku that's why I guess I got this. Ini namanya tripod gak sih? Tripod, right? It's like a standing for a phone. Namanya tripod kan? Lumayan buat nge-live. Iya, lumayan banget. It's so good actually. Very, very good. Iya, namanya tripod. Yes. Okay, thank you. Aku lupa namanya. Jadi pokoknya nanti aku bisa taruh HP aku di sini. Lucu banget. Makasih ya, Kak Rosika. Thank you so much. You can do your TikToks, yes. Aku juga kayak bisa bikin video. Aku juga bisa, kalau aku pengen bikin video gitar, aku bisa pakai ini juga. Jadi kayak, it's so useful and I love it
semat. Ini sangat-sangat lucu juga. Lucu banget. Jadi terima kasih banyak Kak Rosika. Thank you, dah. Thank you so much. Oh my god, kita ada 4 disco. Dari Kak Haidar Al Indonesia. Widih, mantap banget. Kita joget, kita pariwai selama 22 detik ini ya, oke? Semuanya 3, 2, 1 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini terima kasih banyak Kak Haidar buat diskonnya. Thank you so much kakak, makasih banyak ya. Thank you kakak, terima kasih ya. Mantap, mantap, mantap. Sumpah makasih banyak Kak Haidar. Kak Haidar keren. Thank you. Kakak bikin aku pagoy, sumpah. Aduh, aduh, aduh. Pargoy, 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 pargoy. Oke, next. Jadi kak, kita lanjut ya guys, lanjut ya. Udah, enggak pargoy-pargoyan lagi ya, oke? Terus, aku juga dapat ini, aku juga dapat surat dari Kak Rosika. Tapi, aku udah baca sih suratnya, and it's so heartwarming. Terus kayak surat ini juga kayak, so sweet banget, so sweet, so sweet, so sweet. Jadi kak, terima kasih ya Kak Rosika. Nanti aku bakal, bilang terima kasih. Kakak-kakak kalau kita ketemu di BC. Terus aku juga dapat t-shirt ini dari Kak Rosika. Gambarnya aku belum lihat nih. Jadi kayak let's see this first. Oh, lucu banget. Ada text. It says miss me. So cute. Warnanya ungu lagi. One of my favorite colors. Jadi thank you so much Kak Rosika buat gift-nya. Makasih ya Kak Rosika. Oke, next. Next, next, next. Kita ada dari Kak. Aku ini sebenarnya aku udah dapet tau guys. Jadi kayak Kanor Bird, kalau Kanor Bird lagi nonton ini, kakak, gift kakak, aku udah pake ya kak. Jadi pokoknya di dalam sini cuma ada ini tau kak suratnya yang aku sudah baca. Tapi pokoknya aku udah pakai gift Kak Norbert ya. Pas aku ngepost selfie kemarin pakai baju pink itu. Yang anime-anime itu loh. Animenya apa ya aku lupa. Dragon Ball gak sih kak? Dragon Ball gak sih? Animenya Dragon Ball gak sih guys? Aku lupa pokoknya Kak Norbert itu tuh. Kan Norbert nge-give aku t-shirt anime warna pink. Kalau gak salah animenya Dragon Ball, tapi pokoknya aku lupa animenya apa. One Piece? One Piece or Dragon Ball ya? Aku lupa. Aduh. Aku lupa. Tapi pokoknya aku sering pakai t-shirt itu tau kak. Soalnya kayak comfy banget, terus kayak lucu banget gitu lah. Jadi pokoknya terima kasih banyak Kak Norbert buat gift-nya. Love, love. Thank you Kak Norbert. Tapi kayaknya Kak Norbert enggak di sini ya. Pokoknya Kak Norbert juga kasih surat yang lumayan panjang juga ya guys. Jadi kayak so sweet banget itu lah. Oh, ini dia tulis di suratnya. Halo Mit, apa kabar? Aku harap baik-baik saja ya. Oh iya, duh lama juga ya dari terakhir aku gift kamu. Ini aku gift kamu pakai baju Nezuko. Nezuko, she's from anime Demon Slayer. Ah, jadi dia dari anime Demon Slayer. Oh, ada tower dari kak. Dia berhasil. Terima kasih banyak Kalimbar, Widi. Thank you so much Kalimbar buat towernya. Aduh, 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 aduh. Kalian lihat ekspresi aku tadi ya. Tadi aku kayak gini. Soalnya di komennya pada gini. Tower, tower, tower. Terus kayak, hah? Tower? Tower apa tuh? Terima kasih banyak Kalimbar buat towernya.
Wede, makasih banyak Kak Dilban. Thank you so much. Keren, keren, keren. Mantap, 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 mantap. Guys, iya, kita dapat tower ya, guys. Yeay, tower. Pargoy, 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 pargoy. Ini pargoy berapa detik nih, Kak Dilban? Mau pargoy atau enggak, Pak? Mau pargoy atau enggak, Kak? Pargoy selama berapa detik nih, Kak Dilban? Apa nih? Makasih banyak Kak Dilban. Enggak, tadi aku enggak panggil Kak Dilban Pak ya. Itu kebelibet, belibet, belibet. Tadi aku pokoknya tadi Chelsea enggak panggil Kakak Pak. Tadi itu cuman keceplos beli, bukan keceplosan tapi keceplosan ya. Keceplosan sama belibet. Harusnya aku panggil Kak Dilban Kak, tapi gak tahu belibet jadinya Pak. Aduh, Kak Dilban. Udah ya, maaf ya. Itu enggak sengaja, enggak sengaja. Guys, guys, aku gak separah itu. Aku cuma belibet, 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 belibet. Libet. Aduh, maaf ya Kak. Ada. Makasih banyak Kak Dilban atas towernya. Keren, keren, mantap sekali, mantap sekali. Makasih ya Kak Dilban. Aduh, aduh, aduh. Ada tower, guys. Tower, 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 tower. Makasih ya Kak. Love, love, love. Aduh, guys. Aduh. Aku gak tahu kenapa di showroom sama Aiden Life ini aku belibet banget. Aku nggak tahu, jujur. Aduh, 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 jadi pusing sendiri. Oke, udah. Maaf ya, aduh kakak, kasihan, kasihan. Pokoknya, terima kasih banyak Kak Norbert buat gift-nya. Thank you Kak Norbert. Next, kita ada dari Kak. kita unboxing gift Kak Dilban aja kali ya, soalnya satu tower 500 juta. Hah? Enggak mungkin gak sih? Hah? Enggak guys, enggak mungkin ya. Aduh, enggak kan? Enggak, Oh, 1.500.000 harga tower. Sumpah aku bacanya 500 juta. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sumpah aku shock. Oke. Okay. Wow. I'm mind blown. My God. Makasih Kak Dilban. Makasih, thank you. Aduh. Oke. Okay. Oke, pokoknya lanjut. Kita mau nih guys, nih dari Kak Dilban Lazarus loh guys, nih lihat. Dari Kak Dilban Lazarus ini, nih Kak Dilban, aku lagi unboxing gift Kak Dilban. Oke, jadi dari Kak Dilban kita ada. Sebenarnya aku udah pakai tau Kak Dilban, aku udah pakai gelang yang dikasih sama Kak Dilban, gelang gitu. Jadi pokoknya, terus aku udah pakai juga t-shirt dari Kak Dilban. Pokoknya ini kayak gift dari Banyuwangi gitu loh guys. Jadi kayak super keren, super lucu. Jadi yang pertama aku ada ini, this super cute bag. Ini kayak tas mini gitu loh dari Banyuwangi. Lucu banget tuh tulisannya, it's I love Banyuwangi. Nih lihat, I love Banyuwangi. Keren banget. Makasih ya Kak Dilban. Thank you. Ini super lucu. Aku bakal pakai selalu. Next, kita juga ada this super cute. Mana dia? Kita juga ada tas lagi tau guys. Gemoy banget. Like this perfect. So cute. Lihat aja warnanya gitu loh guys. So basically it's like blue, purple, green, and silver. Gemes banget. Gemes. So cute. Makasih ya Kak Dilban.
Thank you so much. Terus next, kita juga ada this t-shirt. Sebenarnya Kak Dilbar udah kasih kan kayak 2 t-shirt ya di gift ini. Terus aku udah pakai 1 t-shirt kemarin. Aku posting di PM. Jadi kalau kalian mau lihat, silakan. Kalian bisa receive my personal text message kalau kalian lihat PM aku ya. Jadi aku juga dapat t-shirt ini. So cool, so cute. Suka banget. Suka banget. Makasih ya, Kak. Terus itu juga ada ini. We also have maaf. Apa lagi ya di sini? maaf banget, aduh. I also have ini tau guys. Aduh. This cute. Yes. Lucu banget. Lihat nih guys. Ini warna biru. Terus yang ini warna pink. Pink and blue. So cute, so cool as well. Oh my god. Thank you so much Kak Rafis, saudaranya Vini, buat giftnya. Thank you Kak, makasih ya. Jadi look at this guys, so cool. Makasih ya Kak Dilbar. Terus untuk gelangnya, aku udah pakai gelangnya Kak. Tapi gelangnya kayaknya di tas aku gitu lah. Jadi Kak, aku gak bawa. Jadi sekarang udah ganti sini. Tapi pokoknya terima kasih banyak Kak Dilbar buat giftnya. Thank you so much Kak Dilbar. Udah banyak banget sumpah. Makasih ya Kak Dilbar. Love. Makasih Kak Dilbar. Love. Jadi pokoknya aku suka banget oleh-oleh dari Banyuwangi. Terus soalnya aku cuman pernah ke Banyuwangi berapa kali ya? Kayaknya aku lupa deh guys. 1 atau 2 atau 3 kali ya. Ini 3 kali deh, 2. Hah? Ada castle? Oh my god. Dari Kak siapa nih? Aduh. Dari Kak Haidar Al Indonesi. Aduh. Terima kasih banyak Kak Haidar. Thank you so much Kak Haidar buat gift-nya. Aduh. Makasih banyak Kak Haidar. I have no words. Aduh. Aku baru sadar lagi. Makasih banyak Kak Haidar Al Indonesi. Thank you so much Kak. Sumpah, I really love. Makasih Kak, makasih banyak. Guys, kita ada 4 disco lagi dari Kak Dilbar, sumpah. 2, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aduh, terima kasih banyak Kak Dilbar buat 4 diskonnya. Thank you so much Kakak. Aduh, sumpah gift malam ini banyak banget. Aduh, makasih banyak ya kakak-kakak semua. I love you guys so much. Aduh. Makasih ya. Love. Aduh. Makasih ya guys. I love you all so much too. Aduh, semangat Chelsea. Kalian juga semangat ya. Makasih Kak Dilbar. Dan terima kasih juga Kak Haidar. Mantap sekali. Makasih ya kakak. Terima kasih Kak Raffi buat giftnya. Thank you so much Kak Raffi. Oke. Nah, pokoknya kita sudah unboxing ya dari Kak Dilbar. Thank you so much Kak Dilbar for the gift. Makasih banyak kakak. Thank you Kak Dilbar. Mantap sekali. Oke, jadi kita mau lanjut ke gift yang selanjutnya. Oke. The next gift. Oke. Thank you juga Kak Chel buat giftnya. Makasih Kak Chel. Thank you. Oke. Jadi kita mau unboxing gift yang selanjutnya. Aduh, jadi jadi yang selanjutnya kita ada dari Kak
here right now Kak Raffi. Aku ada gift dari Kak Raffi nih. Baru dari kemarin nih guys. Aku dapat gift ini kemarin dari Kak Raffi. Kak Raffi, are you here right now? Tadi aku lihat Kak Raffi. Tapi aku gak tahu. You're here? You're here. You're here. Oke, okay. Kak Raffi. Aduh, Kak Raffi pindah ya. Tadi di IDN, sekarang Kak Raffi di showroom. Oke, okay. Ini ya dari Kak Raffi. Pokoknya sekali lagi aku udah baca. Punya Kak Raffi ini suratnya. Ah, so sweet banget. I'll see you on April 29th video call and May 11th with and greet. Ah, so excited. Makasih banyak ya Kak Raffi buat all 3 sessions for your video call and 6 tickets for your meet and greet. Ah, oh my god, sumpah Kak Raffi, I love you so much. Makasih ya Kak Raffi, aku terharu. Suara aku sampai hilang. Aduh, makasih banyak ya Kak Raffi, sumpah. And look at the shirt, Kak Raffi juga kasih aku ini tau guys. This super cool t-shirt yang ada tulisan ini, New World Order ini. Terima kasih banyak Kak Raffi. Thank you so much, I appreciate it so much. Makasih ya Kak Raffi. Jadi sampai ketemu ya Kak di video call sama meet and greet. Makasih ya Kak Raffi. Oke, next gift kita bakal unboxing dari Kak. Ini tau guys, I got a lot of Pokemon things. Aku ada banyak banget Pokemon. Oke, pokoknya aku dapat gift ini dari Kak. Ini namanya lucu banget sumpah. Dari Kak Charizard Pasar Kemis. Pokoknya nih, Kak Charizard Pasar Kemis. Aku gak tahu namanya guys sumpah, tapi pokoknya makasih banyak Kak. Ada 4 diskon lagi, sumpah. Kita gak mau par goyang lagi ya guys, tapi kita mau goyang nasi padang. Goyang nasi padang, goyang nasi padang. Gimana sih goyang nasi padang? Aduh. Na 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 na. Goyang nasi padang, nasi padang. Aduh, terima kasih banyak Kak Haidar Al Indonesia buat 4 diskonnya. Sumpah. Makasih. Kak. Kadilbar, aduh, sumpah Kadilbar, Kak Haidar, makasih banyak sumpah. Dibalas lagi sama Kadilbar ada teddy bear yang guys, kalian coba lihat showroom deh guys, sumpah. Guys, makasih banyak Kak Dilbar buat giftnya. Thank you so much Kak Dilbar. Sumpah, makasih banyak Kak Dilbar. Makasih juga banyak Kak Haidar. Makasih ya Kak, makasih. Makasih banyak, I love you guys so much. Aduh, I have no words to explain. Aku gak ada kata-kata lagi, sumpah. Makasih banyak ya kakak, thank you so much. Makasih banyak ya kak. Sumpah guys, I love you guys so much. Mantap. Makasih ya Kak Dilbar, makasih juga Kak Haidar. Love. Makasih banyak ya. Aduh, baik banget kalian. Love you. Oke, okay, aku sayang kalian semua. Aku sayang kalian semua yang ada di sini. Aduh, guys. I didn't think this would happen today. Kayak ini sebenarnya pokoknya makasih banyak ya, Kak. I love you all. I love you guys so much. Aduh, oke. Lanjut ya, lanjut. Pokoknya dari Kak Charizard. So let's see what we got. Basically, Kak Charizard ini dia nge-give aku Pokemon. So much Pokemon.
By the way guys, sekarang Pokemon favorit aku itu Eevee. Jadi aku suka banget sama Eevee, soalnya she's super cute and she is like super adorable gitu. Jadi pokoknya kita juga ada surat tau guys. Mana ini? Oh iya, ini dari Kak Ojan. Kak Ojan ada di sini enggak? Pokoknya gift ini dari Kak Ojan sih. Iya, aku mau ingat. Iya, Kak Ojan Ditya. Kak Januar Ojan Ditya. Iya, aku ingat. Sumpah, aku ingat banget Kak Ojan. Jadi juga Kak Ojan juga pernah nge-gift aku tau guys, nge-gift aku Pokemon waktu itu juga. Jadi Kak so cool. Kak, aku gak salah dia pernah nge-gift aku. Tapi aku juga, pokoknya aku tahu Kak Ojan itu big fans of like Pokemon as well. I really really know. Jadi Kak Ojan ada di sini gak ya? Semoga ada ya, semoga ada. Tapi pokoknya terima kasih banyak ya Kak Ojan buat giftnya. Thank you so much. Tapi pokoknya aku kurang tahu kalian ada di sini. Pokoknya this letter is so long and it's so nice and it's so heartwarming. Soalnya dia tahu aku suka Pokemon. Terus dia nge-give aku Pokemon. Jadi kayak love so much. Love. Love you so much. Jadi di sini kita ada ini tahu guys. We have ini. Ini kenapa di IDN? Kenapa ini? Jangan nge-spam komen kayak gitu ya. Jangan nge-spam komen, please. Gak apa-apa guys, gak usah dengerin kata-kata kayak gitu. Tapi pokoknya please be nice to everyone, okay? Harus baik, okay? Jangan nge-spam juga ya kata-kata yang unnecessary, okay? Makasih ya semuanya. Gak usah nge-spam yang unnecessary ya. Gak apa-apa. Okay. Ya, pokoknya lanjut. Jadi, yang pertama kita dapet ini guys. Kita dapet inilah, yang ini apa? Yang Pokemon tapi Pikachu pakai versi batik. Ini yang dari itulah. Nih, lihat nih guys, lihat nih. So cute and it's so cool. Pokoknya waktu itu aku ikut ini guys. Aku ikut yang itulah. Yang apa sih namanya? Pikachu's Journey yang di Bali itu. Jadi aku beneran di-gift ini sama Kak Ojan, sama Kak Januar, aka Kak Januar. Jadi pokoknya ini sangat-sangat lucu and it's so cool. Like tuh, bener lagi Pikachu's Indonesia ya. Yeah. Pikachu's Indonesia Journey. Nih lihat nih guys. Pikachu's Indonesia Journey di Bali. Iya. Yeah. Jadi waktu itu aku ke Bali buat perform, buat off air sama kakak-kakaknya di Bali di event yang namanya Pikachu's Indonesia Journey. Jadi di situ ada banyak-banyak Pokemon, ada banyak merchandise Pokemon, ada banyak Pokemon yang kayak lucu, yang super-super cool and super-super keren. Jadi kayak maaf, di situ juga kita juga joget sama Pikachu, guys. Kalian tahu enggak? Kita joget sama Pikachu. Iya, jadi kayak kita joget sama Pikachu, gemes banget. Jadi pokoknya terima kasih banyak ya Kak. Lihat nih, Pikachu pakai batik, gemes banget, gemes. Di sini juga aku suka banget. Kakak juga kasih ini. Cuma he gave me like so many trading cards. Jadi kayak ada trading card Pokemon. Aku pengen unboxing kartu-kartu ini di showroom yang lain ya guys. Kayak mungkin next showroom kita bisa unboxing ya guys. Kartu-kartu ini sumpah aku pengen mulai koleksi. Soalnya dulu aku ada koleksi, tapi sekarang kayak aku udah enggak koleksi gitu lah guys. Tapi aku pengen mulai lagi, kayak I really want to kayak collect more gitu loh. Aku pengen koleksi lagi. Jadi pokoknya sumpah makasih banyak ya kak. Aduh, ini banyak banget lagi kartunya. I really really want to start collecting again.
Jadi next showroom insya Allah aku bisa unboxing ya guys bareng kalian. Terus di sini juga aku kayak dapet gamenya gitu loh. Jadi kayak kak Ojan ngekasih aku kayak cara main the Pokemon card game. Jadi kayak ini kayak pertama kali aku lihat ada Pokemon card game gitu loh. Sebenarnya aku tahu sih, tapi aku gak tahu cara mainnya gitu loh. Like I only know a little bit, tapi aku kayak gak terlalu suka gitu loh. Gak terlalu suka, maksudnya gak terlalu ngerti gitu loh. Gak terlalu ngerti gitu. Aku suka banget, tapi aku kayak gak terlalu ngerti gitu loh. Aduh. Jangan nge-spamnya kakak di IDN Live. Jangan spamnya, please jangan spam. Jangan nge-spam yang unnecessary ya. Soalnya ini ngeganggu yang lain juga ya. Gak usah nge-spam yang unnecessary, oke? Please be respectful ya di sini buat semuanya. Oke? Be respectful ya. Be respectful, oke? Makasih ya guys, mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya. Thank you. Ya. Jadi makanya terus aku juga dapat ini guys. Lanjut ya. Aku juga dapat ini. Lucu banget. Lihat nih guys. Kalian bisa lihat ini gak guys? Look at this. Suka banget and I'm so grateful for all of them. Jadi kayak terima kasih bagi guys semuanya buat gift-giftnya. I'm so grateful to like have each and every single one of them gitu loh. Kayak so cute. Oke. Sebelum itu guys, kayaknya aku mau minum dulu ya guys. Jadi kalian juga kayak jangan lupa minum ya guys. Minum. Jadi nih jus orange. Aman, maaf ya, tuba dikit kok. Only a little. It's fine. Gwenchana, guys. It's okay. Makasih ya Suwaga, I love you guys so much, I love you.
Kak Cel sih tidur jam berapa? Aku jujur ya guys, aku jujur aku juga bingung mau tidur jam berapa ya. I don't really know to be honest. Aku jujur bingung. Apa ya? Jujur aku bingung mau tidur jam berapa. Soalnya atau tidur jam 12 aja kali ya, ya. Atau tidur jam 2 kali ya, ya. Hai Kak Rosika, thank you so much Kak Rosika buat gift-nya. Makasih banyak Kak Rosika Ori. Halo Kak Rosika, makasih banyak ya. Thank you. Kalau aku tidur, kalian juga harus tidur ya. Jangan lupa tidur. Jangan lupa tidur. Jangan lupa tidur. You guys cannot forget to sleep. Soalnya jangan begadang juga ya. Tidak boleh begadang. Tidak boleh, tidak boleh. Sangat-sangat tidak boleh. Terima kasih juga Kak Dilbert Lazarus buat gift-nya. Makasih banyak Kak Dilbert. Coba, makasih. Paling tidur jam 5. Hah? Tidur jam 5 pagi? How is that even possible? Kok kalian bisa kayak gitu sih tidurnya? Sangat-sangat pagi banget gitu lah. Aduh, aku gak tidur. Apalagi kalian gak tidur, guys. Guys, kalian harus tidur. Kalian harus tidur ya. Soalnya it's very important. Kalau kalian begadang itu tuh, itu sangat-sangat-sangat-sangat-sangat gak healthy sama. Itu itu kayak sangat-sangat-sangat gak healthy sama sekali ya. Jadi kayak kalian itu tuh harus wajib banget tidur, oke? Okay? Oke? Okay? Oke? Okay? Kalian tuh harus wajib tidur. Nah, ini dia. Yes, formatnya benar. Soalnya ini udah nge-charge. Jadi terima kasih. Terima kasih ya yang udah nonton dari awal. Soalnya maaf ya formatnya tuh kayak gitu. Soalnya device aku ini nge-charge. Sekarang udah selesai. Jadi udah aman sekarang. Chelsea buka les bahasa Inggris. Oke, okay, guys, kalau aku buka les bahasa Inggris, kalian harus bayar aku ya. Harus bayar berapa nih? Aku mau $50. $50,000. Canda doang ya, guys. Canda doang. Tapi cuma kalau aku buka les bahasa Inggris kayaknya seru banget tau, guys. Kayak mana-mana seru. Gitu lah, guys. Soalnya Chelsea Davina ini juga seru, ya. Seru. Kayaknya bakal seru banget. Chelsea masih di Australia, Kak. Aku udah enggak di Australia, Kakak. I'm already at home. Aku sudah di rumah. Sudah di rumah. I'm already safe and sound at home. Aku sudah di rumah, guys. Tapi aku pengen balik lagi, jujur, ke Australia. I really wanna go there. Aku pengen banget ke Australia lagi, sumpah. Kayak sampai aku bilang kayak gini ke generasi 11. Generasi 11, aku pengen banget ngajak generasi 11 ke Australia gitu lah, guys. I really wanna take them and go to Australia gitu. Soalnya Australia is actually a really beautiful place, guys. Kayak kalian semua harus nge-visit Australia at least one time. Next time. Jadi kayak kalian harus ya bareng aku. Semoga bisa pergi bareng. Amin. Semoga kita bisa pergi bareng. Amin. Katanya amin lagi, lucu banget. Aduh. Jadi kita semua ya pergi ke Australia bareng. Aduh. Tapi pokoknya pengen banget tau, guys. Kayak bener-bener pengen banget. Loh. Goyang nasi padang. Guys, kalau aku bikin TikTok goyang nasi padang, kalian mau gak?
Koyak tadi pada ho. Aduh. Kok hidung aku jadi kayak gini ya? Aduh, maaf ya, guys. Ada. Waduh. Untuk saya ditegah. Eh guys, sumpah. Jadi pokoknya aku What is srot srot? Guys, srot itu apa, guys? Srot itu apa? Guys, srot itu apa ya? Aduh, ingusan. Bilang, guys, emang aduh, guys, aku agak. Pokoknya sebelum aku mulai live ini aku aman, guys. Tapi kayaknya di sini dingin deh, guys. Tumben di Bekasi lagi dingin. Pokoknya itu. Idol srot-srot. Guys, emang idol gak boleh ingusan. Aku gak ingusan kok. Nih, aku cuma kayak lumayan pirang dikit doang. Tapi kayak ya, pokoknya aku gak ingusan. Aku gak ingusan. Emang kita gak boleh ingusan? Aku gak ingusan loh. Aku cuman pilek-pilek dikit. Aku gak ingusan. Ih, aku gak ingusan. Ih. Aduh, aku gak ingusan. Ini bukan ingusan. Aku gak ingusan, guys. Ini nangis, guys. Aduh. Hatiku diserang virus yang berbentuk seperti hati. Tidak berguna. Sebenarnya aku pengen banget bawain Hagafi, virus Hagafi. Namanya virus Hagafi ya? Hagafi virus? Kok aku jadi lupa ya? Virus Hagafi. Astagfirullahaladzim, virus hibah hati Allah. Mama. Hagafi virus. Aduh, maksudnya virus hibah hati ya, guys. Sumpah otak aku lagi gak nge-switch, guys. Sumpah jujur ya. Jujur, aku gak tahu malam ini kenapa. Virus Hagafi, sumpah aku lupa banget. Guys, jujur. Aku tahu kok, guys. Hatiku diserang virus yang berbentuk seperti hati. Suntikan apapun tidak berguna. Dan selalu tentang dirimu, aku menjadi terpikir. Apapun. Tadi lah mau bilang heart gata virus ya, Cel. Iya, tapi gak tahu kenapa keluarnya Hagafi virus gitu. Hagafi virus. Aduh. Gimana nih, Chelsea? Aduh. Gimana nih, Deng? Bisa aja. Guys, akhir-akhir ini aku pengen belajar bahasa Betawi. Aku pengen banget belajar bahasa Betawi. Kayak sekarang aku tuh keceplosan kata ini, tau, guys. Aje. Kayak keceplosan banget gitu lah, guys. Kayak bisa aje, biasa aje. Gitu, aku pengen banget belajar bahasa Betawi. Gitu. Bahasa namanya bahasa Betawi kan? Iya, aku pengen banget, tau, guys. Kayak jujur, kayak keren banget. Kayak pengen banget. Kayak sekarang tuh bener-bener kayak if you guys ask me a question, kayak misalnya Chelsea, kamu bisa main ukulele gak? Misalnya kayak ada orang yang tanya gitu, terus aku bakal bilang kayak gini, bisa aja gitu.
Kayak kata aja itu tuh it's in me right now guys. Kayak aku selalu bilang kata aja sekarang, jujur. Jujur. Hati kau ditambil. Suntikan apapun tidak berguna. Selalu tentang ibu. The song is now stuck in my head. Thank you so much Kak Naufal buat gift-nya. Terima kasih banyak Kak Naufal. Thank you. I love you guys so much. Ini kenapa guys podium di showroom kok pada bilang geser-geser? What's happening right now? What's happening? Ini kenapa guys podium di sini pada naik-naik, pada turun-turun? Kenapa ini? Is it okay? Gak apa-apa kan tapi aduh. Tunjukin ototmu. You wanna see my otot? Lihat nih. I'm working on them bro. Thank you so much Kak Tulus buat gift-nya. Makasih banyak Kak Tulus. Thank you. Makasih ya. Okay guys, jadi karena ini udah jam 11 ya, aku udah mau selesai ya guys. Tapi sebelum kita selesai, mari kita mendengarkan lagu wajib dulu ya. Hihihi, soalnya udah lama banget gak mendengarkan lagu wajib. Jadi let's go, let's go, let's go. Sebentar ya guys, aku mau cari dulu nih lagunya. Soalnya kita harus tidur. Tidur, tidur, tidur. Ntar ya. Aku lagi mikir. Nih, ini dia. Oke. Semuanya, mari kita mendengarkan lagu wajib dari Chelsea Davina. Doa untuk ayah bunda. Siapkan tisu-tisu kalian. Siapkan tisu-tisu kalian. Thank you.
sadar suara aku di sini bocil banget, bocil banget. Sebocil itu loh. Aduh. Time flies so fast. Oke, kalau kayak gitu aku mau baca top gifter sama podiumnya mulai dari idea life. Sebentar guys. Aduh, oke. Makanya aku mau baca top gifters dari idea life. Dari nomor 10. Nomor 10 kita ada Kak Raffi Oshinya 1 JKT. Widih, terima kasih banyak Kak Raffi. Dadah, sampai ketemu lagi Kak Raffi. Thank you so much. Nomor 9 kita ada Kak Rosika Only. Widih, thank you so much Kak Rosika. Dadah, sampai ketemu lagi Kak Rosika. Thank you. Nomor 8 kita ada Kak Pew. Widih, thank you so much Kak Pew. Dadah, sampai ketemu lagi Kak Pew. Thank you. Nomor 7 kita ada Kak Faisal. Widih, thank you so much Kak Faisal. Dadah, sampai ketemu lagi Kak Faisal. Makasih Kak. Nomor 6 we have Kak Dimas Putra. Widih, thank you so much Kak Dimas. Dadah, sampai ketemu lagi. Makasih ya Kak. Nomor 5 kita ada Kak Abi. Woohoo. Terima kasih banyak Kak Abi. Dadah, sampai ketemu lagi Kak Abi. Bye bye, makasih ya Kak. Nomor 4 kita ada Kak Raffi, saudaranya Bini. Wedeh, terima kasih banyak Kak Raffi. Dadah, sampai ketemu lagi Kak Raffi. Top 3, nomor 3 kita ada Kak Teng-teng-teng, Kak Niko. Wedeh, terima kasih banyak Kak Niko. Dadah, sampai ketemu lagi Kak. Terima kasih banyak Kak Niko. Dadah. Nomor 2 kita ada Kak Teng-teng-teng, Kak Dilbar Lazarus. Wedeh, terima kasih banyak Kak Dilbar. Dadah Kak Dilbar, sampai ketemu lagi. Mantap banget Kak Dilbar. Nomor 2, mantap. Makasih Kak Dilbar, bye-bye. Dan nomor 1 kita ada Kak Teng-teng-teng, Kak Rifal. Selamat Kak Rifal. Terima kasih banyak Kak Rifal buat hari ini. Kak Rifal sangat-sangat mantap dan sangat-sangat keren. Terima kasih banyak ya Kak. Profile picture Kakak lucu banget. Lama pakai kacamata, lucu banget. Makasih Kak Rifal. Dadah, sampai ketemu lagi Kak. Thank you so much. Terima kasih banyak ya Kakak-kakak IDN Live, warga IDN untuk live hari ini. Dan aku juga pengen baca podium dari showroom. Oke. Dari showroom. Dari nomor 13. Nomor 13 kita ada Kak Penikmat Dangdut aka Kak Ardian. Terima kasih banyak Kak Ardian. Dadah, sampai ketemu lagi Kak. Makasih ya, bye. Nomor 12 we have Kak Hayan Baruna. Widih, terima kasih banyak Kak Hayan Baruna. Dadah, sampai ketemu lagi. Makasih Kak, bye. Nomor 11 we have KL. Terima kasih banyak KL. Dadah, sampai ketemu lagi KL. See you next time. Thank you so much Kak. Nomor 10, nomor 10 kita ada Kak Ahmad Irham. Widih, terima kasih banyak Kak Ahmad. Dadah, sampai ketemu lagi. Thank you so much Kak Ahmad. Bye bye. Nomor 9 kita ada Kak Adnan Upi. Woohoo. Terima kasih banyak Kak Adnan. Dadah, see you next time Kak Adnan. Thank you. Nomor 8 kita ada Kak Pandu Panda. Widih, thank you so much Kak Pandu Panda buat malam ini. Dadah, sampai ketemu lagi Kak Pandu Panda. Nomor 7 kita juga ada Kak Raffi Oshinya 1 JKT. Widih, terima kasih banyak Kak Raffi. Widih, keren Kak Raffi bisa masuk 2 podium. Keren. Makasih Kak Raffi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Nomor 6 kita ada Kak Akbaru Pabudi. Woohoo. Selamat Kak Akbar. Widih, pejuang podium 1-13. Keren. Makasih banyak Kak Akbar. Semangat ya Kak. Bisa.
Makasih banyak Kak Akbar. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak. See you. Nomor 5 kita ada Kak Raditya Mercury. Wede, thank you so much Kak Raditya. Dadah, sampai ketemu lagi Kak Raditya. Jalani hari-harimu dengan penuh semangat. Oh, Chelsea Oshi. Makasih banyak Kak. Dadah, sampai ketemu lagi. Number 4 kita ada Kak Koko Wede atau Kak Kuku ya. Makasih banyak Kakak. Dadah, sampai ketemu lagi Kakak. Thank you. Top 3, nomor 3 kita we have Kak Ihsan. Wede, terima kasih banyak Kak Ihsan. Dadah, sampai ketemu lagi Kak Ihsan. Thank you so much Kak Ihsan. Bye bye, see you next time. Dan nomor 2 we have Kak Neng, Kak Haidar Al Indonesi. Woohoo! Keren banget Kak Haidar. Terima kasih banyak Kak Haidar buat malam ini. Thank you so much Kak Haidar buat hari ini. Makasih ya Kak buat diskonnya sama kasurnya, keren banget. Makasih Kak Haidar. Bye bye. Hope to see you again next time ya Kak. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak Haidar. Thank you so much. Bye bye. Dan Nomor 1 we have Kak Teng. Kak Dilbar Lazarus. Woohoo. Terima kasih banyak Kak Dilbar Lazarus buat malam ini ya Kak. Keep the blue flag flying high, Chelsea Oshiku satu-satunya, no one else. Oh, thank you so much Kak Dilbar buat hari ini. Makasih ya Kak untuk towernya. Makasih banyak. Thank you so much Kak Dilbar. Sampai ketemu lagi ya Kak Dilbar. Sampai ketemu lagi. See you next time Kak Dilbar. Terima kasih banyak kakak. Dadah. Sampai ketemu lagi Kak Dilbar. Love. Makasih ya kakak, thank you so much Kak Dilbar, mantap banget. Makasih ya kakak. Dadah, sampai ketemu lagi. Oke semuanya, terima kasih ya sudah nonton. Kalau kalian gak masuk podium atau gak masuk top gifter, gak apa-apa juga, gak apa-apa. Aku sayang kok sama kalian semua. I love you guys so much. Oke, jadi sebelum itu kita foto bareng dulu ya guys. Tapi kali ini pakai apa ya? Pakai apa ya guys? Aduh. Sebentar ya guys, aku mau cari something yang lucu buat kali ini. Sebentar. Apa ya? Kita ada apa ya guys? Bentar ya, aku lagi cari apa yang lucu. Bentar, lagi cari apa ya. Aduh, guys, aku gak ada. Soalnya pada di kamar aku, guys. Aduh. Kita pakai apa kali ya? What should we use? Apa ya? Oh, pakai Pokemon aja kali ya, guys. Si Pokemon itu ya. Pakai Pokemon aja, Cel. Oke, kita pakai Pokemon ini ya. Si ini, si Pikachu pakai batik. Gemoy. Oke, kita foto ya semuanya. Oke, mulai sekarang ya. ID and life dulu, oke? Foto. Oke. 3, 2, 1. Cheese. Oke, sekarang showroom. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya semuanya buat showroom dan idea life malam ini ya. I'm so grateful to have you all. Dan jangan lupa nanti tanggal 29 aku ada video call. Jadi kalau kalian mau bertemu dengan aku privately, kalian bisa membeli video call aku ya. Aku masih ada 2 sesi. Sesi 1 sama sesi 2 ya, nanti tanggal 29. Jadi jangan lupa ya kalau kalian mau membeli silakan. Oke. Okay.
aku gak pernah gigit kok. Aku baik kok, guys. Oke, jadi terima kasih ya. Sampai ketemu di video call ya. Oke. Insya Allah ya guys, kita bisa ketemu di video call. Oke. Sampai ketemu ya guys. Jangan nanti ketemu aku di video call. Dadah. Dan jangan lupa nanti buat meet and greet kali ini kalian bisa ketemu sama aku. Jadi jangan lupa, aku masih ada sesi meet and greet kalau kalian mau ketemu sama aku in real life, oke? Okay? Jadi jangan lupa ya, check it out as well kalau kalian mau bertemu sama aku in real life, oke? Okay? Jadi sampai ketemu ya semuanya di video call sama meet and greet nanti ya, oke? Okay? Dadah semuanya, terima kasih ya udah temenin aku. Maaf ya kalau aku ada salah atau ya pokoknya maaf ya kalau aku ada kesalahan, tapi semoga enggak dan semoga aku bisa menjadi mood booster kalian, Widi, dan semoga aku membuat kalian happy ya guys, oke? Terima kasih semuanya buat malam ini, I love you guys so much, muah. Oke, sebelum itu kita peluk virtual dulu ya, virtual hug. Virtual hug, oke, terima kasih semuanya untuk malam ini. Dadah, sampai ketemu lagi ya. Bentar, aku pengen screenshot. Ini gimana sih caranya screenshot? Bentar, oke? Bentar ya. Jangan diam. Makasih ya semuanya, ini juga pengen screenshot. Dadah. Oke, terima kasih semuanya. Dadah, sampai ketemu lagi ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Dadah warga IDN. Dadah warga IDN, dadah warga showroom. Sampai ketemu lagi ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.